Pan saya bagus-bagus sekali, hanya saja kedepannya ditambahin lagi bukan hanya Bisindo yang dipakai, tapi CB juga dipakai supaya anak-anak itu ngerti, karena di sini rata-rata banyaknya yang ngerti CB gitu, karena kan di kelas kecil diajarinnya CB, tapi kalau kelas besar itu udah pada bisa Bisindo. Tapi acaranya bagus menurut saya. Menurut saya harapan kedepan itu hari dongeng ini sangat bagus ya, mudah-mudahan bisa selalu dilaksanakan regular atau apa continue, tetapi kemasannya dibikin lebih menarik lagi supaya kami anak-anak tunanetra itu supaya bisa menginterpretasikan cerita yang didongengkan dan dikemas lebih menarik, misalnya dengan kostum pakai inian kelinci. Sebetulnya dongeng itu memang diperlukan kan ya untuk tumbuh kembangnya anak-anak dan juga untuk pembelajaran moral value untuk mereka. Jadi dongeng itu adalah salah satu bacaan yang bisa membantu teman-teman tuh buat bermain sambil belajar gitu. Dan harapan kedepannya dibuat lebih ini sih ya, dibuat lebih menarik dan cara penyampaian dan juga pakai kostum atau bawa bonekanya. Seru banget. Seru. Kalau ada lagi mau? Mau. Belajar dari situ.